Oke, selamat datang channel Sian Aktuaran. Dalam kesempatan ini, seperti biasa gue dudung sama menyapa dulu kalian semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja, semoga kalian semua sehat-sehat aja. Dan selamat datang di segmen First Embrace, ya. Oke guys, hari ini gue mau bikin first impression dari Bloodstained Ritual of the Night. Udah agak telat sih sebenarnya, nih. Tapi kayaknya masih banyak juga yang belum tahu gitu. Kemarin sempat di-post di Instagram ya. Iya. Dimana ini adalah game yang bisa dibilang style-nya itu jadul, platformer, terus Metroidvania gitu ya. Ditambah lagi yang bikinnya itu siapa namanya? Koji Igarashi. Nah, Koji Igarashi ini adalah seorang produser dari Castlevania. Jadi ini dia dari banyak request akhirnya dibikin nih si Bloodstained karena banyak yang minta kan. Dan katanya ini dia bisa dapetin game ini, akhirnya bisa bikin, dan fundingnya dapat dari mana? Dapat dari Kickstarter, bro, seperti biasa. Dapat 5 juta, bro. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai game-nya. Sebenarnya ini udah percobaan yang kesekian nih karena ini baru berhasil sekarang, jadi langsung aja kita game start. New data. Namanya Miriam aja lah ya. Ya udahlah ini. Karena aja. Itu adalah nama dari karakter utamanya di sini. Iya, protagonisnya. Protagonisnya. Let's go. Nah, di sini ada difficulty, which is difficulty-nya ini nggak bisa ke-unlock sebelum lu selesaiin salah satu difficulty-nya. Gitu. Jadi ini ada normal, hard, nightmare. Ini kita normal dulu aja. Industrial Revolution. Jadi ini sambil kita dengerin aja ya. Jadi ceritanya itu ada sekumpulan horde demon gitu kan. Demon horde ceritanya di tahun 1783. Jadi ada gunung Lucky namanya, ikan Lucky Mountain gitu ya. Erupsi. Lalu muncullah si demon-demon itu. Gitu loh, langsung ke English City. Terus menjadi masalah gitu. Akhirnya ada sekumpulan satu guild gitu, Alchemy Guild, yang mencoba eksperimen, dia bikin semacam orang digabungin sama demon gitu loh. Buat ngalahin si demon. Betul gitu. Namanya adalah Shard Binders. Nah, jadi masalah. Tuh, human transplanted with crystal that attune them to demonic power. Jadi ada demonic powernya orangnya gitu. Jadi banyak orang yang dikorbanin untuk bisa menjadi si Shard Binders ini. Yang menjadi masalah adalah kan, ini tuh tidak mudah gitu loh. Jadi banyak banget orang yang mati gara-gara ritual ini. Gitu. Jadi untuk sampai berhasil tuh lumayan sulit lah gitu. Bayarannya mahal, bray, gitu ya. Ini ngomong-ngomong grafiknya si, untuk menjelaskan ini sederhana banget, bro. Ini cuman kayak unfinished sketch gitu. Nah, however to survive. Jadi ada dua orang yang survive dari ritual tersebut. Jibel, a boy from whom by some miracle the rite did not prove fatal. Jadi agak bermasalah, cuman gak fatal-fatal amat gitu ya. Dan yang kedua adalah Miriam. Itu adalah cowok-cewek berarti ya. Dan satu lagi Miriam ini akan kita mainin di game ini gitu. 10 tahun kemudian gitu kan, Miriam ini tertidur. Ini yang sebelah kiri Miriam, yang sebelah kanan tuh si Jibel ya. Miriam ini tertidur, akhirnya setelah 10 tahun itu terbangun gitu. And on this very hour Miriam awakens. Akhirnya Miriamnya bangun lagi gitu. Yang jadi masalah adalah Len, Miriam and the Alchemist Johannes set forth. Jadi si Bloodstained Ritual ini udah sering dilakukan oleh si Jibel ini. Selama 10 tahun si Miriam tertidur gitu. Gitu bro ceritanya. Oke, inilah dia. Kita akan komentarin step by stepnya ya. Ini grafiknya sih asik sih. Ini grafiknya sih asik. Dia cel shading gitu ya. Kayak Borderlands kalau lu tahu, ini grafiknya agak-agak mirip kayak gini gitu. Kalau dulu tuh ada yang cel shading kayak gini di PS2 kan. Apaan? Apa yang style-style itu yang berantem terus ada kita bisa jadi kayak Power Ranger gitu loh. Nih, Beautiful Joe. Beautiful Joe betul. Mirip-mirip Beautiful Joe lah. Itu juga sama-sama platformer ya. Oke, inilah Johannes. Johannes ini adalah kawan dari si Jibo. Gitu. Jadi dia ada seorang alkemis gitu. No mistake. Oke. Ini karena percakapan yang lumayan panjang, gue dan gue udah tahu sih percakapannya apa, jadi kita langsung skip aja. Jadi intinya si Jibel ini menceritakan tentang bahwa si Jibel, si Johannes ini menceritakan tentang si Jibel ini gitu loh.
Nah ini adalah si Miriamnya baru bangun lah, 10 tahun tidur bro gitu. Oke kita skip aja. Oke, seperti ini si. Jadi ceritanya itu kita akan mencoba untuk melawan si Jibel ini lah, gitu. Ya, yeah. Oke. Kalau dari gerakannya sih asik-asik aja sih menurut gue. Oke. Kontrolnya juga asik. Oke, kita buka ini. Oke, ini kita akan buka menunya equipment. Nah, ini yang seru lah. Jadi ada HP, ada MP ya kan di sebelah kiri itu ya. Jadi kita bisa kayak nge-spell gitu juga. Terus ada stat gitu loh. Ada tech, ada strength, ada int dan lain-lain lah ya. Itu seperti RPG biasanya kayak gitu kan ya. Terus ada resist. Resist di sini adalah berarti ada beberapa perks gitu ya, kayak semacam perks gitu yang bisa kita equip. Entah itu nempel di si armornya. Ini belum ada sih. Gitu. Ini Aris Horn, ini kayak ada efek-efeknya gitu, Len. Ada ring juga, ya kayak tambahan-tambahannya ada scarf. Oke, sekarang yang kita pengen tahu adalah dari game ini apakah kalau kita ganti-ganti baju karakternya berubah juga apa enggak? Ya kan, kadang-kadang game sederhana kayak gini kagak. Nah ini senjatanya ada Kung Fu Shoes sama knife. Coba apa ya Kung Fu Shoes lah. Kung Fu Shoes belum coba dari tadi bro. Oke, kita akan mulai aja langsung. Ini yang lain belum kebuka ya, jadi kita ikutin aja dulu. Oke, nah ini dia ya, demon-nya. Anjir, getar-getar sih. Gimana sih? Oke, ini dia. Oke, gitu. Up. Nah, ini dia. Jadi, karena kita adalah manusia setengah demon gitu ya, karena kita bisa mengabsorb demon power gitu loh. Dari si shard ini, gitu. Jadi, kita bisa, tuh, trigger projectile magic yang mengkonsum MP ya, skillnya lah. Skillnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Oke. Gitu. Oke ya. How did they get inside? Oke. Ini kita kayaknya ada di kapal gitu ya. Kayak ada di sebuah kapal gitu. Jadi ini gue pecah-pecahin si candle ini karena dalamnya itu ada MP biasanya buat nambahin MP. Gitu bro. Len, menurut lu game-game kayak gini nih, play hour-nya lama gak sih? Kalau yang biasa gua main sih enggak sih. Harusnya enggak ya, kayaknya enggak terlalu lama ya gameplay-nya tuh. Oke, okay. Naik ke sini. Oke, okay. Tapi kalau di yang game-game sekarang jarang sih. Kalau dulu sih emang dulu sih paling ya kayak gini sekitar 6 stage gitulah kayaknya. Oh ini kita harus okay, gini. Oh gitu, jadi kita pakai magic bro, buka pintunya bro. Waduh, percumi-cumian nih, wah. Okay. Ini gue rasa combat sistemnya so far masih sangat, kita coba ganti sama si ini ya, equipmentnya. Si pisau lain akan beda nggak si actionnya? Oh beda, ini colok-colok. Tapi gue lebih suka Kung Fu Shoes kalau gitu. Tapi kalau lihat di gimana di ya gameplay yang udah adanya gitu ya, itu senjatanya banyak banget nanti. Oh ya? Nah makanya gue penasaran sama play hour-nya sebenarnya. Aduh, gue cukup penasaran sama play hour-nya. Kira-kira bakal lama apa enggak nih gitu? Karena kalau banyak sebenarnya game-game kayak gini yang ada, waduh ini apaan? Ouch, susur. Di zaman sekarang tuh lagi banyak loh, kemarin tuh ada si Dead Cell kan, game-game platformer tapi udah dibikin kekinian, Metroidvania gini. Platformer ya? Platformer. Oh, udah kebuka bawahnya ya. Seperti ini. Jadi buat kalian yang belum tahu game platformer, harusnya sudah pada tahu ya. Game platformer itu biasanya memang vertikal horizontal doang. Gitu loh, semi 2D sih sebenarnya. Yang membuat ini game jadi wah, ini bisa dipakai. Kita lihat apakah akan berubah. Tidak, Len, kayaknya enggak berubah sih. Oke. Okay. Sorry, tadi apa sih? Ini nambahin apa? Defense-nya nambah 2, Bray. Oke. Ini ngasih tau atribut aja ya. Poison, Curse, Tune, Slash atribut, Terasa bla 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 gitu ya. Ini ada beberapa atribut kayak perks gitu ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah ini 2D kayak gini doang bro. Jadi memang menantang sekali untuk developernya membuat game dengan apa ya,
range yang segini pendeknya, tapi harus dibikin semenarik mungkin gitu loh, Len. Ini cuma gini-gini doang kan gitu istilahnya. Tapi ini udah jauh lebih bagus sih dibanding. Oh iya, yeah. Dibanding zaman dulu ya. Ini jauh lebih bagus dan lebih fun ya jadinya ya, karena naon sih grafiknya gitu menghibur. Aduh anjir, ini sebel gue lama-lama harus cule-cule ini. Itu skillnya baru satu aja gitu skillnya doang. Skillnya baru satu aja gitu doang. Gitu. Ini gue belum tahu cara makai. Oh itu ada hairband. Kita pakai-pakain aja yang udah ada ya. Head hairband ini dev 1, dev oh ini dong. Oh ini berubah nih. Oh ini berubah nih. Berubah lah nih. Berubah. Rusted ring mau dicoba pakai devnya nambah satu. Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Nah, itu nambah tuh, ya kan? Ini kita bisa minum ini enggak sih? Inventory coba. Poison. Oh, bisa. Oke, okay, kita minum aja ya. Oke, okay. Main dikit banget namanya, cuy. Oke, okay, kita balik ke atas, bro. Oke, okay, menurut gue ini fun banget ya. Maksudnya buat kalian yang PC-nya kentang, ini bisa loh main ini. Requirement-nya nggak terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya? Nggak terlalu tinggi. Jadi, masih oke okay gitu loh buat kalian. Silahkan cari aja di Google, nggak usah nanya requirement-nya gimana. Tinggal nulis Bloodstained Ritual of the Night PC Requirement. Nah, lu cari di situ. Gitu. Tapi sayang ini harganya masih lumayan mahal nih. Sekitar 500 ribuan gitu. Kayaknya kalau lu punya duit lebih dan penasaran. Kalau gue sih tertarik ya dengan gameplaynya, makanya gue coba untuk review. Dan oh ini nge-save, oke. Okay. Miriam, yes. Save complete, oke. Okay. Oh ini nge-save, bro. Kayak gini save-nya. Oh ini si lampunya jadi ada lagi, bro. Respon terus ya. Respon terus. Oke, okay, kita ke atas lagi kayaknya. Berarti musuhnya respon dong. Enggak. Oh iya bu, coba respon. Cuman yang ini doang. Oke, okay. Nah, gitu doang. Gitu doang. Game 2D tuh ya gini doang gitu. Cuman wall critical boy. Cuman ya lumayan. Kalau nyasar ya nyasar aja. Bingung gitu. Oh level up boy. Oh kalau level up kita nge-heal lagi ya. Jadi kayak balik lagi sih ininya. Oh kesini ternyata. Ya standar lah itu. Standar. Cuman itu tadi statnya kita yang naikin sendiri atau otomatis? Statnya belum sih. Belum kita coba, ntar kita coba abis ini ya. Ini kita turun kemana sih ini? Oh ini gini ngerespon terus bu. Itu ke bawah. Di mana sih itu? Oh kesini belum sih kita ya. Ow. Di awal-awal sih masih gampang-gampang aja ya. Oke. Okay. Ah. Oh, sekali doang langsung gue. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang kita bisa lihat ada map di atas, kanan atas. Cukup membantu. Coba lagi. Turun. Turun kayaknya di situ ya ada celah. Lo bisa lihat sih kayak ada celah. Ya udah enggak usah kelamaan lah ya. Nah, ini ke sini ternyata. Nih, oke. Okay. Soundtracknya oke okay dan klasik banget kalau menurut gue. Ini klasik banget dan cara mainnya juga simpel banget. Anjir. Wah, tapi ini beda lagi nih. Oke, okay, ini jadi ada shard yang beda lagi. Tadi shard yang pertama tuh buat kayak nembakin sesuatu gitu. Sekarang aim with R and press R to activate cast magic towards aim direction. Oke, okay, kita coba ya. Flame cannon namanya. Skill baru ya. Skill baru. Jadi kayak gini, terus kita bisa tembak bam. Oh, gitu. Ya lumayan lah. Ini kita bisa pakai gitu. Oh, di sini. Oh, di sini. Skillnya. Oh, gitu. Oke. Okay. Belum ini nih. Oh, okay. Gitu doang, tapi lumayan lah ya. Ada. Coba. Mantap cu. Oh ini seru sih harusnya. Ini bakal seru sih. Lu bakal gak terlalu bosen buat main ngulang-ngulang sih game kayak gini. Kayaknya play hour-nya juga akan terlalu panjang seperti yang lain dibilang tadi. Gitu. Game kayak gini tuh jarang yang panjang sih sebenernya. Nah ya. Oke sini. Oke okay, so far so good. Kita akan coba sampai minimal sampai ketemu boss fight-nya ya. Ini kan game platformer gue dulu paling populer bisa dibilang kan, salah satu yang paling populer di eranya gitu, apalagi Castlevania gitu. Dan ini tuh ya belum ada 3D dulu kan. Iya, ini tuh udah 2.5D gitu.
hitungannya. Kalau kita bicara sedikit mengenai grafiknya si Bloodstained ini, Len, untuk zaman sekarang ini bisa men-trigger kita untuk main loh. Yang terbiasa dengan grafik yang keren-keren ini lumayan bagus kalau menurut gua. Enggak buluk gitu loh, grafiknya tuh asik. Bagus. Gitu. Bagus gini tuh bagus grafiknya. Menurut gua sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Enggak bisa. Oh, gitu. Oke. Okay. Menyebalkan sekali. Wow, banyak lagi. Oh, ini luar ini. Gue penasaran, yang paling bikin gue penasaran dari game ini adalah kustomisasinya nantinya, Man. Akan menarik nggak nih, gitu, kustomisasinya. Karena, boleh dibilang, kayak Dead Cell kemarin juga itu yang bikin seru. Tapi kalau Dead Cell itu bedanya fast-paced banget. Kalau ini masih termasuk santai kalau menurut gue, Man. Oh, otomatis kayaknya ya. Statnya ya? Kayak iya, statnya so far sih kelihatannya otomatis. Kita ngambil apa, terus... Tuh. Tapi belum kelihatan ada perubahan yang signifikan dari statnya sih. Oke. Okay. Anjir, gak kena lagi. Oke. Okay. Aduh, MP-nya lelet banget lagi, woy. Jadi kita harus ngambil-ngambilin kayak... Apa sih namanya? Yang di lilin-lilin itu kita tenang-tenangin. Buat cepet ngebalikin si MP-nya itu. Kalau enggak lelet banget. Kapan sih? Gue butuh senjata baru deh kayaknya. Lelet senjata. Ah, short sword. Kita coba lah ya. Tapi short sword sama... Oh, lumayan nih. Oke, okay. Bisa tebas-tebas gini suka. Aku suka ini tebas-tebas gini. Oke. Okay. Bam, bam. Anjir, keren sih. Seru sih ini. Tapi memang harganya lumayan mahal sih kalau menurut gue. Itu doang sih yang masalah. Ah, ada ini ya. Combo ya. Combo-combo yang dikasih dari sininya juga. Oke, okay, itu gimana caranya ya? Wah, ini Landis yang ngerti. Oh, gitu. Oh, gitu gue. Sih. Oh, iya ya. Gitu doang ya. Cuman kadang bisa, kadang enggak. Oh, iya ya. Ya begitulah ya. Dan ini menggunakan MP. Lanjut lah. Jadi petanya tuh sederhana banget sih. Map-nya juga sederhana banget, parah. Nah itu tenang tuh si candle-candlenya kayak gitu untuk balikin MP. Terus saya lihat 58, 59 kan. Tuh langsung naik gitu. Oh iya, ini kalau mau lu loncat, itu kalau lu loncat mencet X-nya pelan itu loncatnya bakal pendek. Gitu, kalau mau tinggi pencet X-nya harus agak lama gitu. Oke, okay, tuh dapat lagi. Berubah tuh. Berubah gak sih? Berubah. Berubah ya. Ya itu sih yang paling seru adalah kalau si penampilannya juga ikut berubah. Itu menarik banget sih. Oke, kita lanjut. Oke. Wuh, copot palanya coy. Oke, dengan sejauh ini sih tidak membosankan ya. Jadi dari si musuh-musuhnya juga ada dropnya. Bam. Oke. Kelihatannya gede tapi gampang banget kalau ini. Iya, ini gede-gede bohong. Gede-gede bohong juga. Tapi oke okay lah, gak apa-apa lah. Untuk game tahun sekarang, ini bisa dibilang salah satu game yang bisa men-trigger kalian-kalian yang males main game platformer deh, kalau dibilang. Wah, ini malesin sih udah monster-monster yang kayak gini-gini udah paling malesin. Mana nggak bisa sekali gebuk, ya kan? Wah, rese banget deh. Wah, ternyata ada... Oh, level up, oke. Okay. Kira skill baru lagi. Let's go, 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 go. Ini kalau nanti gini, oh. Apa nih? Aduh, dimuntah-muntahin gitu cuma itu. Itu boss fight kayaknya. Bakal bossnya gitu maksudnya. Boss fight-nya bakal lawan dia gitu ya. Kayaknya. Kayaknya. Oke. Okay. Oke, okay, dapet senjata lagi. Tapi yang seru dari game gini tuh asik di, apa nge-platinum ini gitu kalau di PS. Wih, ini senjata baru nih. Senjata baru. Wah, dia agak heavy nggak? Kerasa perubahannya nggak? Iya. Yeah. Lebih heavy ya? Dia ada kayak delay dulu sebelum mukul gitu. Nah, oh. Oh. Oke, okay, jadi ada sedikit puzzle-puzzle-nya juga ternyata, ya kan? Kita mulai melihat potensi dari game ini ya. Ini akan menarik sih. Oke, okay, senjata lagi kayaknya. Senjata lagi, coba bisa dilihat. Whip. Waduh, pecut-pecut boy. Oke, ini kayaknya... Nah, ini udah mah cepet, sakit nih, ya.
Attack-nya so far paling gede nih. Enggak, gedean yang tadi kalau. Oh, yang tadi berapa? 17, ini 13. Yang ini 13. Cuman cepat nih. Aduh, sebel. Bam. Oke. Okay. Bam, bam, bam. Bam. Oh, iya lumayan. Nah, lu bisa ngelihat di map-nya yang masih merah itu berarti antara belum lu datengin atau yang belum lu datengin itu hitam, masih gelap, yang merah itu tempat nge-save. Nah, gitu. Jadi ini save nge-save-nya manual, boy. Jadi lu enggak bisa sembarangan gitu loh. Untuk geradak geruduk sembarangan lu enggak bisa. Oke. Okay. Ini oh belum ya kesini, tapi lu kebuka itu. Iya. Kotaknya. Kok ini tadi udah cuman belum masuk ke situ. Nah, belum masuk ke sini. Oh. Oke. Okay. Wah, gua dapat pistol, boy. Oh. Nah, ini tuh pistol tuh ada terbatas bulletnya kayak gini. Tapi ini kayaknya pencetnya ini beda deh. Soalnya tadi dapat SP round itu kan. Walaupun, itu walaupun itu unlimited. Unlimited. Iya, cuman SP round ini beda lagi pencetannya kayaknya. Untuk yang special balletsnya nggak terlalu. Oh ya, harus di-equip dulu. Harus di-equip dulu ya. Nggak terlalu sakit gitu. Ini kita akan coba yang peluru yang beda ya. Iya. Oke. Ini harus ke atas masih. Oh, ini tadi udah dipindahin, soalnya pas kita tinggalin balik lagi, dia balik lagi ya ternyata. Balik lagi. Ngerjain dulu tuh, boy. Ah, okay. Kesini berarti. Ya. Nah, kita cobain tuh tembak si burung itu tuh, Pak. Tapi kalau yang di atas itu arahnya pakai yang tadi ya, gitu ya. Iya. Sebentar ya. Oh, tetap pakai magic tapi. Iya, jadinya tetap pakai magic gitu. Ternyata mendingan pakai yang infinite aja dulu kayaknya dah. Atau apa pakai whip dulu? Pakai atau pakai ini aja deh. Jadi. Oke. Okay. Oh, kita nemu box yang warna beda nih. Isinya apa ya kira-kira? Isinya duit. Oh, duit. Okay. Nah, kita belum tahu nih fungsi duit di sini buat apa gitu ya. Beli, bisa beli-beli apa gitu. Karena kita belum nemuin shop, NPC atau sebagainya. Kecuali si Johannes tadi. Gitu. Wah, ini intensitas musuhnya makin gila nih, Len. Kelihatannya. Oh, makin sekali nongol 3, 4. Iya, tadi cuma 2, 2, 1 gitu. Sekarang udah makin banyak. Oke, okay, next stage. Oke. Okay. Harusnya yang menarik dari game seperti ini adalah level desainnya, Len. Hmm. Mudah-mudahan level desainnya cukup oke okay nih. Dan kustomisasinya benar-benar bisa menunjang. Oh, ini si Gable. Oh, ini dulu si Jibel itu ya. Si Jibel itu Sleeping Beauty gitu-gitu yang nyebut. How does it not? Johannes told me what they did. And you're right, it's horrible. But what you're doing? No. What the alchemists? Jadi si Jibel ini udah jahat kayaknya. Terus dia ngajak si Miriam buat join sama dia. Oke, okay, langsung aja. The pain I feel. Yeah. Jadi mereka merasa menjadi korban dari si alchemist-alchemist itu gitu. Bukan membantu untuk menghancurkan demon, justru mereka malah jadi berteman sama demon gitu loh. So, our power doesn't make us good or bad. I've given up on my humanity, but you restored my hope. Okay. Master Jibel. Oh, Gremory, siapa lagi nih? Okay. Tuh kayaknya udah antek-anteknya dia, Len. Antek-anteknya udah demon-demon gitu bentuknya anjir. Wah, asik sih. Kalau gue sih demen sih game kayak gini. Maksudnya walaupun dia hanya game platformer, tapi ada story-nya gitu loh yang lumayan menarik. Seru, iya. Yeah. Yang cukup menarik gitu. Wow. Wow, 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 wow. Ini dia boss fight pertamanya ya, guys. Ini kayak apa nih? Kakaruan ini. Tadi bener yang muntahin cumi itu ya. Yang muntahin cumi. Muntahin cuminya dari waduh dari situnya, boy. Itu apaan, boy? Ini bagaimana? Mungkin ditembak atau oh kayak bisa di direct gitu. Nah oke, okay. Yang kita lihat dari boss fight-nya ini kayaknya bakal beragam. Yang pasti itu bakal menjadi salah satu hal yang menarik dari game ini.
adalah boss fight-nya kayaknya kalau gue lihat ya. Karena ini udah kelihatan cara ngelawannya itu kayaknya agak beda gitu. Nggak mungkin bakal sama terus boss fight-nya, pasti beda-beda. Gitu. Dan kayaknya akan, aduh, nanti kesananya akan butuh elemen-elemen tertentu juga nih buat ngelawan boss fight-nya. Oke, okay, gitu. Ini kalau lagi kayak gini kelihatannya kayak God of War, bro. Asik sumpah, ini asik, asik, asik. Nggak salah lah dia dapetin 5 juta dolar ya, fundingnya. Dan si creature-nya juga lumayan keren ya. Si... aduh, arginanya. Gue rasa sebenarnya ini boss fight-nya nggak terlalu susah. Ya, ini ciri khas game platformer ya, kita dijebak dengan kondisi-kondisi yang relatif sempit gitu loh kondisinya itu. Jadi kita harus lincah gitu tangannya gitu. Tidak bisa. Oke. Okay. Dan tidak ada health bar dari si musuhnya, sehingga kita tebak-tebak buat buah manggis aja gitu ya. Kira-kira dia udah mau mati atau belum. Kalau kalian yang demen kayak Sekiro kayak gitu, harusnya yang gini-gini juga demen ya. Sebenarnya si cumi-cumi itu lemah banget sih, cuman yeah, karena dia nongolnya nggak terlalu kelihatan jadi nyebelin juga. Jadi kita mending main agresif, tapi kita lihat si pergerakan musuhnya dan kapan musuhnya keluar gitu loh. Sebenarnya game-game kayak gini tuh yang lu perlu perhatiin adalah rutinnya. Si rutinitas atau rutinitas itu apa sih? Kayak pergerakan si monsternya, kebiasaan monsternya kayak gimana gitu. Si musuhnya enggak bisa di shortcut ya. Nah, ya itu kita belum nemu bisa nge-shortcut senjata. Karena gini, senjatanya itu boleh dibilang punya apa namanya? Kelebihannya masing-masing. Dan bisa jadi saat ngelawan satu monster kita nggak cuma pakai satu gitu. Kita senjata butuh lebih dari satu gitu. Betul. Jadi gue belum nemu ada shortcut atau enggak di sini. Di sini asiknya kayak damage gede. Nah, gini gitu. Potionnya nggak ada lagi, nggak dikasih lagi guys. Dan si monsternya ini benar-benar nggak ngedropin potion sama sekali. Ini gue udah nggak bisa ngebayangin sih. Yang hard ini bakal lumayan susah sih kayaknya. Gue rasa sangat merepotkan sekali bolak-balik pindah-pindahin senjata ya. Jadi buat kalian yang suka tantangan sih, ini game oke sih. Belum ada tanda-tanda, woi. Fake level lagi. Tapi giran boss fight nggak nambah ya. Oh, tapi mama mati, oke okay. Kayaknya mati, oke okay. Nah, akhirnya ya, ada shard yang kita dapat. Kayaknya akan ada special shard dari si boss fight itu mungkin ya. Oke, okay, kita lihat aja. Kayak DMC gitu ya. Kayak DMC ya, betul. So, that's it guys. Bloodstained Ritual of the Night. Jadi, gimana kesan-kesannya, Len? Setelah bermain kurang lebih setengah jam ya. Menurut lo gimana? Cukup menarik sih. Cukup menarik ya. Cuman mungkin ya pengennya gue mungkin ya. Setiap kita mencet tombol action tiap senjata ini nggak cuman satu gerakan gitu, pengennya nanti bisa ada semacam kayak combo gitu ya. Nah itu kan cuman ayun dari atas, cuman gitu-gitu aja. Jadi ini kita udah masuk ke babak baru kayaknya. Cuman masih di map yang sama kelihatannya. Oke. Okay. Tapi bisa ya tetap nge-explore si kapal atau nge-explore si kelihatannya okay. Kotanya. Iya, yeah, kelihatannya masih tetap bisa nge-explore si kotanya atau si kapal yang tadi tuh. Kayaknya masih nyambung ya. Tapi gue rasa kayaknya bakal berubah-ubah sih tempatnya nantinya ke depannya. Oh iyalah. Oke. Okay. Oh, biar kalau cuma di kapal dong bosan, Pak. Bosan banget ya kan. Ini masih dalam kapal ini kayak gini. Oke. Okay. Gitu aja, mudah-mudahan game ini akan bisa kita review lah nih. Ini belum tahu nih nge-review game ini bakal gue atau Landy, karena gue lagi on the way nge-review Far Cry yang kelima, karena gue lagi demen sama tema-tema okultisme gitu. Kayaknya Bloodstained ini bakal di-review sama Landy mungkin. Oke, okay, gitu aja dulu gue Rito Wangsa udahan dulu. Semoga gameplaynya tadi ya setengah jam lo kurang lebih bakal gue potong-potong. Mudah-mudahan bisa jadi semacam apa ya, trigger buat lo buat kenal game-game platformer, game-game yang secara mekanik gameplaynya sederhana sebenarnya nih. Cuman zaman sekarang udah mulai banyak
sentuhan-sentuhan inovasinya gitu loh. Kayak di sini kan lo bisa gonta-ganti appearance-nya juga, terus skill-skillnya juga lumayan banyak, dan itu akan sangat menarik sih bisa dibilang kayak gitu lah nih. Selalu channel-channel ketua kalau kalian suka dengan video-video yang kita bikin, tapi kalau mau nonton dulu aja gak apa-apa. Tapi kalau kalian mau dukung, subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan, masih gratis lah. Mumpung masih gratis, siapa tau nanti bayar ya kan. Siapa tau ntar. Jangan lupa juga buat like dan komen di bawah menurut kalian game-game platformer apa aja yang menurut kalian masih seru, atau yang zaman sekarang lah. Kalau yang zaman dulu ya banyak. Coba yang zaman sekarang menurut lo platformer yang begini, yang 2D view-nya begini apa aja, coba menurut kalian apa. Dan jangan lupa buat share ya, bagiin gitu, siapa tahu teman kalian ada yang pengen tahu nih Bloodstained kayak gimana sih gameplaynya, seru apa enggak gitu loh. Jangan lupa juga follow Instagramnya Anaktua di @anaktua_ atau enggak page-nya Anaktua di anaktua.id Facebook, ya kan? Twitter juga ada. Twitter juga ada, tapi yang aktif sekarang adalah si Instagram sama Facebook. Silakan kalian follow, banyak informasi yang kita share setiap harinya di sana. Gitu aja dari gue dan Andy. Play original, Bang Eman original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.